Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi ya, satu buah unit keyboard Yamaha PSR S750. Masih lengkap dengan buku, standbook, dan kardus. Busa-busanya masih ada semua. Kita coba nyalain. Kalau untuk body dia mirip dengan S950. Nah, yang membedakan dengan S950 itu LCD-nya beda. Terus 750 juga belum bisa MP3 dan mic. Kita tes tunnya. Di bagian sini ada piston band. Ini modulasi. Modulasi itu ininya posisinya di bawah, bukan di tengah dan bukan juga di atas, tapi di bawah. Kalau piston band kalau kita naikin ke atas dia akan balik lagi ke tengah. Ke bawah kita dia akan balik lagi ke tengah. Di sini ada phone atau headset. Variasi tentunya udah 4 ya. Nah, kalau untuk 750 dia udah bisa sampling. Ini udah saya isi style sampling ya. Yang membedakan style sampling dengan style biasa itu kalau menurut saya, kalau style yang udah sampling itu stylenya lebih ajib lah pokoknya ya, kayak suara drumnya, suara bassnya lebih mantep, padat. Di bagian sini ada registrasi memori. Setel nanti kita masukin ya, kita masukin ke usernya sebanyak mungkin. Nah, dia bisa WAV atau audio. Ini contohnya WAV ya. Nah, 750 kan nggak bisa MP3, convert aja MP3 ke WAV. Contoh ini ada. Ini ada vokalnya. Ini WAV loh, bukan MP3 ya. Ini WAV ya, bukan MP3. Jadi MP3 kita convert ke WAV. Nah, gitu caranya ya. Walaupun dia gak bisa MP3. Untuk harga nih keyboard saya jual di angka 8.500, bisa tukar tambah ya. Buat kalian yang jauh-jauh kita bisa kirim-kirim. Kalau ragu transaksi dengan Junasky, udah santai aja, ikutin aja terus video saya. Rasa ragunya udah hilang baru kita transaksi ya. Karena kita nggak terima COD di sini. Kayak barang kirim dulu, barang sampai baru dibayar. Dan di sini kita juga nggak terima kredit. Semua barang yang kita jual itu semuanya bekas dan pastinya ada garansi. Ada garansinya, jangan takut. Oh, misalnya barang saya jual, saya lepas tangan, enggak. Ada garansinya dari kita ya. Yang tukar tambah luar daerah juga bisa, tapi dengan catatan kita sepakatin dulu harga udah cocok, kondisi cocok. Pastinya barang kalian kirim dulu, barang kalian sampai di sini di Jakarta baru barang saya kirim. Gitu sistemnya ya. Kalau jadi barang nggak sama-sama dikirim, barang kalian dulu kirim. Sistemnya seperti itu. Kalau mau seperti itu silakan, kalau nggak jangan. Harga 8.500 ya. Kondisi barang mulus banget, barang rumahan, bukan bekas panggungan ya. Untuk style nanti kita masukin ya. Oke. S750.